Thick bands in the motherfucker pants. He was stand for my stance, so I took him to the spot. I don't wanna talk, I wanna be in your mouth. Say that nigga get out, he ain't packing with a Glock. Begging for a dance, he ain't even get a chance. Throw it back and let it. Nama Raden Ajeng Kartini, lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang wafat pada tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini sangat berjasa karena beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, mendirikan sekolah untuk perempuan, sehingga perempuan yang tidak berasal dari golongan bangsawan mendapatkan kesempatan untuk sekolah, mencetuskan dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari tulisan dan pemikiran-pemikirannya sehingga wanita memiliki kedudukan yang sejajar dengan pria dan tidak dianggap remeh. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku kumpulan surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini yang rilis pada tahun 2005. Habis gelap, terbitlah terang memiliki makna, yaitu setiap manusia pasti akan merasakan masa-masa sulit. Tapi jangan lupakan setelah terpaan masalah, pada akhirnya masa-masa membahagiakan akan menyambut seluruh insan di bumi. Dan sesungguhnya, bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Di masa pandemi ini, kita harus tetap berkarya dan berprestasi. Jangan pernah menyerah. Jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan penyesalanmu datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Selamat Hari Kartini 2021, salam sehat selalu, dan sejahtera!